Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar membuka acara Festival Olahraga Sepanjang Tahun Tingkat Kecamatan Ciracas tahun 2019 cabang olahraga futsal di Futsal Avenue, Gara Sribun, Jalan Jambore nomor 5, RT 05 RW 06 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas. Diselenggarakannya acara tersebut lantaran menjadi salah satu upaya pemerintah kota administrasi Jakarta Timur dalam mendukung program Provinsi DKI Jakarta yakni memasyarakatkan olahraga di kalangan masyarakat. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, dilaksanakan apel terlebih dahulu di lapangan futsal Avenue Teras Ribun yang diikuti oleh para peserta tim futsal dari masing-masing kelurahan sekecamatan Ciracas yang merupakan kumpulan juara satu festival olahraga rakyat sepanjang tahun tingkat kelurahan. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan interaksi sosial antar warga Jakarta Timur. Dirinya berharap pada festival olahraga ini dapat menjadi ajang silaturahmi antar warga, khususnya warga Jakarta Timur. Hari ini olahraga sepanjang rakyat festival olahraga rakyat sepanjang tahun, alhamdulillah sudah dibuka tadi lomba-lomba futsal di Kecamatan Ciracas. Tentunya kegiatan ini adalah program KSD dari Pak Gubernur prioritas untuk dilakukan kepada masyarakat semua, khususnya generasi muda SD, SMP, SMA dalam rangka membangun sportivitas. Yang kedua, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, tawuran, narkoba dan sebagainya. Dan interaksi sosial juga saling mengenal, saling tahu, sehingga terjadi komunitas yang kebersamaan dan kekompakan. Pesan saya, lakukan ya, kalah hal biasa. Yang penting yang paling penting terbukti dalam sportif. Kalah ya kalah, menang menang dan sampai ajang ini menjadi ajang tawuran. Ajang pusat. Yang jelas Pak Gubernur untuk ini untuk ajang kebersamaan, silaturahim, kompakan supaya mereka semua saling menang, saling kompak. Harapan Pak Gubernur bermanfaat buat masyarakat, ya menjaring para atlet, membangun jiwa sportivitas, kebersamaan, kekompakan, kerukunan di antara kita supaya kita saling bersilaturahim dan dekat. Dari Kelurahan Cibubur, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.